Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menggelar buka puasa bersama warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut merupakan program penamas dikemas dalam bentuk safari Ramadan yang dirangkaikan dengan pembukaan pesantren kilat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kendari. Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sililaba mengatakan, buka puasa bersama warga binaan merupakan agenda rutin selama bulan Ramadan. Buka puasa bersama juga menjadi bagian dari program pendekatan pemasyarakatan guna memperkuat rasa kekeluargaan sehingga tidak tercipta jarak sosial antara petugas dan warga binaan. Safari Ramadan dan penamas tersebut juga akan dilakukan di seluruh lapas maupun rutan se-Sulawesi Tenggara, di mana selain memberikan pendekatan masyarakat secara sosial, pihaknya juga akan memberikan pendekatan dalam aspek keagamaan. Ramadan, tapi ini sudah awal saja masuk di sini, sudah menjadi agenda dan kebijakan dari kita untuk khususnya Sulawesi Tenggara, khususnya untuk pembinaan kepada keluarga kita, warga kita yang ada di baik itu di masyarakat lapas rutan yang ada di Sulawesi Tenggara, ya kita lakukan seperti ini. Ini merupakan bagian dari pendekatan hati antara warga binaan dengan petugas baik lapas maupun rutan di Sulawesi Tenggara. Ini sungguh luar biasa, kita harus memberikan hati dan keluarga binaan juga memberikan hati bagaimana kekeluargaan tercipta di dalam lapas rutan yang ada di Sulawesi Tenggara. Di tempat yang sama, Kepala Lapas Kelas 2A Kendari Abdul Samad Dama mengungkapkan, pihaknya menggelar pesantren kilat untuk warga binaan yang berlangsung selama 15 hari hingga tanggal 29 April mendatang. Pesertanya sebanyak 40 warga binaan dengan materi ceramah agama dan binaan keagamaan lainnya. Yaitu penamas, ini program dari program bulan dari Kepala Kantor Wilayah kami, mudah-mudahan Sulawesi Tenggara. Terus yang kedua, Safari Ramadan. Ini adalah dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan. Dan kalau di kantor wilayah itu dikoordinir oleh Divisi Pemasyarakatan. Nah, itu ada Safari Ramadan. Terus kami juga ada program pesantren kilat. Itu program kami. Jadi tiga sekaligus agenda mewakili semua. Dari Kanwil, Divisi PAS, dan Lapas. Dari Kendari, Heri Faturrahman melaporkan.